kami melihat ikan terdampak, awalnya kami bersih-bersih pantai. Selesai bersih-bersih pantai, kami melihat ada ikan terdampak, kami menghampiri, mendekat, kami kira ikan lumba-lumba. Ternyata kami lihat dia tidak punya moncong. Dan perkiraan kami ikan tersebut adalah ikan duyung. Lalu kami geser ke tengah untuk menyelamatkan ikan tersebut. Karena ikan tersebut biar tidak punah, kami selamatkan supaya bisa berkembang biak lagi.